hari ini adalah hari konservasi alam nasional yang ada di Karimun Jawa. Kita bersama tim penggerak lingkungan, yaitu dalam wadah Save Karimun Jawa, sedang mengikuti acara pelaksanaan hari konservasi alam nasional yang ada di Kemujan Karimun Jawa. Kami sangat berharap kegiatan ini terus menerus kita gaungkan, karena kelestarian alam merupakan aset yang harus dilindungi dan harus diselamatkan untuk keberlanjutan anak cucu kita, agar ke depan generasi seterusnya menikmati alam dengan keberlanjutan, hingga aset-aset yang dimiliki alam Karimun Jawa sebagai kebutuhan hidup, harkat martabat orang banyak bisa terpenuhi kesejahteraannya. Kami dari gerakan Save Karimun Jawa selalu tampil dalam kondisi apapun, walaupun berisiko tinggi, tetap kami berjuang untuk melawan bagi mereka yang merusak dan menzolimi alam untuk kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan-kepentingan kelompok, karena persekongkolan jahat yang akan menzolimi Karimun Jawa. Oke, kami bersama teman-teman dari di sini dalam kegiatan Save Karimun Jawa, karena pencemaran sungguh sangat memprihatinkan. Limbah yang ada di Karimun Jawa sudah melebar. 5 tahun sudah Karimun Jawa didolimi karena pencemaran limbah, sampai sekarang belum pernah terwujud eksekusinya. Kami mohon kepada pengambil kebijakan, pemerintah, birokrasi, lintas sektoral maupun tingkat pusat, kami berharap sebagai warga asli Karimun Jawa, kami merasa sakit kalau alam ini dijolimi kerusakannya hingga tidak bertanggung jawab karena kepentingan-kepentingan, karena kebutuhan bisnis belaka. Terima kasih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
yang saya hormati selaku Kepala Balai Taman Nasional Karimun Jawa beserta Bapak Kepala SPTN 1, Kepala SPTN 2. 1, 2, 3. Saya tenar ini. Saya kasih tenar ini.